Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya lagi, Kisah Viral. Kali ini tentang Faiza Ilai yang hanya perlukan tudung labuh dan bukan fesyen jenama mewah. Mula berhijab pada tahun 2015, pelakon Faiza Ilai mempunyai caranya tersendiri mengenai cara berfesyen dan menutup aurat. Sering menggayakan tudung labuh, ramai yang memuji caranya menutup aurat selari dengan imej sebenar sebagai seorang muslimah. Baru-baru ini merosi Instagram, Faiza berpendapat tidak perlu mengenakan jenama mewah untuk kelihatan bergaya. Apa yang penting adalah keselesaan, yakin serta menutup aurat. Katanya, saya bukan bermaksud seseorang itu kena bertudung labuh atau berpakaian jubah, pakai seluar atau pakai skirt sebab saya bukan menilai daripada apa yang mereka pakai. Islamnya seseorang itu terletak pada rukun Islamnya dan bukanlah terletak pada bajunya. Kalau semua tutup aurat sekalipun hingga nampak mata sahaja tapi rukun Islam pun tak pernah buat, yang itu bukanlah Islam. Dalam pada itu, Faiza turut menasihatkan kepada semua peminatnya untuk terus istiqamah dalam menutup aurat dengan sempurna dan mematuhi syariah. Di ruangan komen, rata-rata netizen bersetuju dengan pendapatnya. Malah ada di antara peminat menjadikan Faiza sebagai inspirasi untuk melabuhkan tudung dan menutup dada secara perlahan-lahan. Okey, itu saja kisah viral untuk kali ini. Bagi yang belum subscribe ke channel saya, sila klik butang subscribe. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, thank you very much. Living Hijab Every Day for this hijab. And Happy New Year. Bye.